Aku keringin ya. Jadi tadi gimana, Pak? Alhamdulillah dari pihak polisinya, mereka mau memberikan waktu 2 hari untuk Elsa. Tapi mulai besok, mereka akan berjaga di sekitar apartemen ini supaya Elsa nggak pergi dari sini. Tapi Elsa pasti takut ngelihat ada polisi di sekitar sini, Pak. Ya mau gimana lagi, Ma? Kan memang statusnya Elsa masih narapidana. Elsa sama Bu Chandra mana? Elsa di kamar sama Keisha. Tadi sih Bu Chandra lagi di balkon. Kayaknya lagi telepon deh. Oh. Papa mandi dulu ya. Mama rasanya gak sanggup, Sa. Ngeliat kamu masuk lapas dan ninggalin Keisha. Pasti ini berat sekali buat kamu. Ini apartemennya. Ricky, ngapain dia nelpon? Iya, Ricky. Halo, Tante Sarah. Ada apa lagi, Rick? Kenapa kamu telepon Tante? Tante, saya di parkiran apartemen New Plaza. Ngapain kamu ada di situ? Saya udah tahu dari Elsa, Tante. Kalau 2 hari lagi, Elsa bakal balik ke lapas. Dan Keisha akan dibawa sama Nino. Ya Tuhan, kapan Elsa bilang ke Ricky? Tante, saya mohon izin sama Tante buat ketemu sama Keisha, Tante. Karena setelah Keisha dibawa sama Nino, mungkin saya nggak akan bertemu lagi sama Keisha. Mungkin Nino adalah ayahnya Keisha, Tante. Tapi saya sayang juga sama Keisha. Jadi saya mohon pengertian dari Tante. Kasih saya kesempatan sekali aja, Tante. Bener juga sih. Ricky udah banyak berjasa buat Elsa dan Keisha. Okay. Nanti Tante minta Elsa sama Keisha turun ya, ketemu sama kamu. Tapi Ricky, Tante minta kamu janji, tolong jangan lama-lama ya. Tante gak mau nanti Om curiga. Om bisa marah kalau tahu kamu ada di sini. Gak usah khawatir, Tante. Saya ngerti kok. Mama sayang banget sama kamu, nak. Sa, ada Ricky di bawah. Ricky di sini, Ma. Kalau kamu mau ketemu sama Ricky, kamu ke bawah ya. Karena dia mau ketemu sama kamu dan Keisha katanya. Tapi kalau bisa jangan ketahuan sama papa. Papa sekarang lagi mandi. Gimana? Ya. Kalau kamu bawa Keisha turun, selimutin ya. Pakein topi. Ada topinya kan? Ada. Sebentar aja ya sayang ya, jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Sebentar ya, Ma.
timnas kita. Yes, yes. Yes, ya, yes, yes. Yes, yes. Uya, Boem. Ada mangga ya? Pak Bos. Maaf, Pak Bos. Maaf, Pak Bos. Uya. Ya. Uya dicuekin. Aku keringin ya. Kamu pulang. Saya sendiri aja ya. Terima kasih, Andin. Rick! Ricky! Kesha, lihat di sini ada Om Ricky. Coba bilang, "Hai Om." Kesha, apa kabar sayang? Om senang lihat kamu udah sehat. Sama maaf ya, gua datang nggak bilang dulu sama lo. Gua kesini cuma pengen gendong Keisha, Sa. Karena seperti yang lo bilang, kan? Keisha bakal dibawa sama Nino. Ya, jadi mungkin ini kesempatan terakhir gue buat gendong Keisha. Boleh gue gendong? Asisten apa? Ya, asisten kamu. Dia tuh selalu ngasih kabar tentang kamu ke aku selama kamu buta. Elsa, aku kenal sama dia aja enggak. Bagaimana mungkin aku mempekerjakan dia sebagai asisten? Iya. Ya lo boleh gendong Keisha. Tapi gue mau lo jawab gue dulu. Lo kenapa bohong sama gue selama ini? Bohong? Bohong apa, Sa? Ya bohong soal lo jadi asistennya Nino. Padahal bukan, kan? Nino bilang sama gue kemarin, Rick. Rick, jawab, Rick. Kenapa lo bohong sama gue? Kenapa sih?